akibat perbuatan sihir yang amat dahsyat. Seorang wanita dari semenanjung tanah air terpaksa menanggung derita yang amat sangat akibat dikenakan ilmu hitam oleh orang yang dengki padanya. Bertahun-tahun saya menderita sakit perut yang tak terkata. Pergi jumpa doktor tapi doktor cakap tak ada sakit apa-apa pun. Itu yang peliknya. Hampir tiap malam saya terpaksa menahan sakit yang tak dapat dibayangkan, kata Puan Aziza Ajmain yang enggan disiarkan gambarnya. Aziza hampir putus asa apabila mendengar doktor berkata demikian. Bagaimanapun, ahli keluarganya memberi beliau kekuatan untuk terus berikhtiar untuk bertemu dengan pakar perubatan tradisional pula. Merata curug kampung serata Malaysia, beliau berikhtiar mendapatkan rawatan sakit perutnya itu. Memandangkan usaha beliau bertemu dengan berbagai-bagai ustaz, bomoh pawang dan sebagainya lagi menemui kegagalan, suami beliau mencadangkan untuk membawa beliau berubat di luar negara pula. Kebetulan pula masa beliau dalam kapal terbang menuju ke Indonesia, beliau berkenalan dengan seorang wanita yang juga ingin ke sana ketika itu. Wanita yang beliau temui dalam kapal terbang tersebut pernah mengalami pengalaman hampir serupa dengannya. Wanita itu menasihatkan beliau berjumpa dengan seorang pakar perubatan tradisional Islam. Wanita itu kemudiannya memberi semua maklumat tentang perubatan tradisional tersebut pada beliau. Oleh kerana sudah berada dalam kapal terbang, Azizah mengambil keputusan untuk terus sahaja berehat di hotel di Medan Indonesia selama 2 hari dan membatalkan hasrat bertemu Pak Dukun di sana. Selesai bercuti itu, Aziza terus balik Malaysia dan keesokannya beliau terus menghubungi pusat rawatan tersebut. Setelah selesai membuat temu janji, Aziza terus saja ke pusat rawatan tersebut. Beliau agak kagum melihat pusat rawatan tersebut dikendalikan oleh ramai pakar rawatan. Mereka bekerjasama mengendalikan kes Aziza ini. Beliau diletakkan di bawah kendalian pawang Anjang Aki. Setelah bergabung pawang Aki dengan rakannya yang lain lebih 3 jam, akhirnya ilmu hitam sarang ular yang sekian lama dalam perut Aziza dapat dihapuskan. Pawang Anjang Aki menjadi pitam dik kerana berlawan dengan ilmu hitam tersebut. Tetapi penggunaan ayat Quran menyelamatkan mereka semua.